Kenapa kita impor? Kenapa kita impor? Karena impor itu untuk menjaga ketersediaan stok. Saudara Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita menyatakan penuhnya gudang Perum Bulog lantaran banyaknya beras impor bukanlah urusan kementerian yang dipimpinnya. Kalau memang kita sudah kelebihan stok, ya kenapa kita harus impor? Apakah tidak lebih baik devisa itu dihemat, kemudian digulirkan, kita bantu benih, kita bantu pupuk. Itu bantuan yang Abang harapkan itu seperti apa kira-kira, Bang? Bibit jagung, pupuk, obat-obatan, itu aja. Kenapa kita impor? Kenapa kita impor? Karena impor itu untuk menjaga ketersediaan stok, untuk menstabilisasikan harga. Kita juga harus punya cadangan untuk bencana. Kita harus punya cadangan juga untuk